Saya Amir Adnan, saya mengajar di SMK Negeri 3 Jombang untuk mata pelajaran produktif teknik komputer dan jaringan. Rapikan, dirapikan kembali, dikrim lagi. Berkaitan dengan mata pelajaran yang saya ampu, maka secara tidak langsung saya bersentuhan dengan teknologi. Kayaknya belum rapi ya. Hal ini yang menyebabkan saya mengenal banyak aplikasi pembelajaran yang bisa saya manfaatkan untuk proses pembelajaran di kelas. Ternyata tidak saya sangka, aplikasi yang saya terapkan di kelas itu bisa memotivasi anak-anak untuk belajar. Anak-anak sangat suka menggunakan aplikasi pembelajaran yang saya terapkan di kelas. Kepinginnya kalian mengeksplorasi manfaat yang saya dapat, bisa mengerjakan tugas lebih mudah dan simpel daripada mengerjakan manual. Saya sangat menyukai dengan pemrograman itu. Saya sangat suka dengan yang namanya coding. Selain mengajar di kelas, saya juga aktif mengembangkan pembelajaran untuk guru-guru dalam mengembangkan media pembelajaran di kelas. Bu Amira itu kadang-kadang orangnya itu suka pendiam, sukanya kadang-kadang diam sendiri, ngetik-ngetik sendiri. Tapi ternyata dari hasil pendiamnya dia itu, ternyata dia menulis dalam sebuah blog. Lah blognya itu juga bisa diikutkan dalam acara-acara workshop yang ia berikan kepada guru-guru yang ada di sini. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bu Amira yang sudah berjuang untuk mendapatkan prestasi baik nama pribadi maupun nama lembaga. Semoga Bu Amira tidak bosan-bosan selalu mengembangkan keprofesiannya itu dan ditularkan kepada semuanya. Menjadi seorang istri menurut saya tidak hanya dia bekerja di sektor domestik saja, tapi memang dia harus juga berprestasi di wilayah luar. Karena setiap orang itu bisa berprestasi, tidak harus menggunakan kemampuan yang luar biasa. Tetapi prestasi itu bisa dicapai jika kita ulet dan rajin.